Pemirsa, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan bersama unsur dominasi gereja dan lembaga adat melaksanakan diskusi panel dalam rangka mencari solusi terkait pelaksanaan nikah gereja yang terkendala dengan adat yang digelar pada hari Selasa siang di Gereja GKI Sion Kampung Sangguer Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan James Tipawael menuturkan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan tiga tungku, yaitu pemerintah daerah yakni Dukcapil, dominasi dari berbagai gereja dan lembaga adat. Selama ini pernikahan sipil di Dukcapil Sorong Selatan masih sangat rendah, pencapaian baru 40% dari hasil penelusuran dari Dinas Dukcapil Sorong Selatan terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kendala yang terbentur dengan peraturan pernikahan adat. Karena peraturan pernikahan adat, penyelesaian harus dilunas dan tuntas, baru pernikahan gereja bisa dilaksanakan. Sementara, peningkatan pelayanan pernikahan sipil atau pernikahan agama, terutama bagi masyarakat umat Kristen, belum secara keseluruhan. Kegiatan diskusi panel yang dilaksanakan melalui sosialisasi, pendaftaran penduduk, dalam rangka mencari solusi pernikahan gereja yang terkendala karena peraturan adat dan solusi tersebut akan diselenggarakan dalam peraturan sidang adat dan pelaksanaan adat tetap dilakukan, tetapi yang diutamakan pernikahan gereja dan tindak lanjut dengan pernikahan sipil dengan harapan hak kaum perempuan dan anak bisa terjawab di Dukcapil. Ditambah hak-hak masyarakat terutama pencatatan sipil serta persoalan terkait KDRT dan ahli waris atau bantuan masyarakat terkait penerimaan BLT bisa terjawab. Sesuai dengan capaian pelayanan Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan, yang masih rendah itu catatan sipil, pernikahan sipil, ya, nikah sipil, itu baru hampir mencapai 40%. Oleh sebab itu, kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan itu, tapi salah satu kendala yaitu masyarakat belum sadar tentang perlunya catatan sipil, nikah catatan sipil yang pertama. Yang kedua, sebagian besar itu belum menikah secara agama, khususnya agama Kristen, ya, sehingga perlu dicari jalan keluar. Nah, setelah kami telusuri, ternyata bahwa mereka tidak bisa menikah agama atau nikah gereja disebabkan karena kendala penyelesaian adat-adat atau penyelesaian mas kawin, misalnya harus lunas dulu baru bisa nikah gereja dan kita bisa catat, sehingga kemudian ini menjadi kendala besar. Darmawan CWM Channel.